sayang. Kalau Linda Pujiastuti itu sudah semenjak kapan saudara kenal? Saya kenal, perkiraan saya karena patokannya saya kuliah di UI, di KIK UI, itu angkatan 9, tahun saya tidak lulus yang mulia, karena apa intensitas dan dinamika tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya sering bersama beberapa teman kuliah, selesai kuliah itu mampir ke spa di Hotel Klasik, tempat spanya yang mulia, bukan tempat yang dalam tanda kutip plus-plus itu. Saya kenal di sana pada saat di resepsionis. Namun, saudari Linda di sana terkenal dengan sebutan Mami. Tapi saya tidak akan bahas itu yang mulia. 2007, saya diperkenalkan dengan suaminya bernama Rudy. Kebetulan juga penggemar benda antik. 2007 pula, saya sekolah Sespim Polri. Saat itu sudah tidak ada komunikasi. Saya justru lebih akrab dengan suaminya yang mulia. Di 2019, saudari Anita berkali-kali menelpon saya, mengatakan, Pak Teddy, ini aku Anita, ada info penting. Pak Teddy, sampai 4 hari. Akhirnya hari kelima saya terima melalui seperti saya. Saya ajak juga dua jenderal kawan saya untuk mengkaji apa informasi pentingnya itu. Saya terimalah itu di tahun 2019. Oke. Kemudian yang bersangkutan memberikan informasi yang semuanya ternyata bohong dan cukup menguras energi saya beserta seluruh pasukan yang saya bawa. Itu di tahun 2019, operasi kira-kira dimulai tanggal 26 Juni. Saya ingat itu karena berdasarkan surat perintah Kapolri, saya yang mengajukan surat perintah kepada Kapolri. Kita di Laut Cina Selatan, diombang-ambing dalam antara... Baik, kita. Poinnya nggak sampai ke sana saya. Siap. Ya, yang penting kenal semenjak kenal, tahun 2009. Bukan, 2006 sampai 2007, terus tidak ada komunikasi sampai 2019. 2019 tidak ada komunikasi sampai 2022 kemarin. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.